Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, masya Allah. Semuanya senyum-senyum ya. Senyum-senyum. Ya. Oke, sebelum belajar, kita berdoa dulu. Silakan berdoa kelasnya. Semuanya siap ya. Duduk siap, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah kita sudah berdoa ya anak-anak. Oke anak-anak, hari ini tanggal 29. Siapa yang tidak hadir di kelas? Hadir semua ibu. Hadir semua, oke alhamdulillah kalau hadir semua. Dicatat dulu ya. Baik ibu. Oke, terima kasih. Mari kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Kita akan belajar tentang bilangan bulat. Masih ingat nggak bilangan bulat kita pernah belajar waktu di SD ya? Kelas berapa? 6. Ya, kelas 1, kelas 6. Pokoknya SD ya? Iya. Di sini ibu mau melihatkan kalian bagaimana kalian pernah mengukur tinggi badan? Pernah. Jadi, dari contoh yang ibu berikan tadi, kita akan belajar dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menyatakan besaran bilangan bulat positif, negatif, nol. Kemudian, anak-anak bisa membandingkan dan membuat garis bilangan. Paham tujuannya? Dari contoh tadi. Di sini, ibu langsung saja akan menyetelkan video terkait bilangan bulat ya. Disimak bersama, nanti akan ada pertanyaannya. Oke. Suaranya terlalu dengar. Baik, terima kasih. Kamu ikut aku setiap hari bagi belajar. Iya, jangan salah, Bu.
Aku kurang tiga dulu. Iya. Dari sembilannya ya, dari sembilan. Oh iya, dari sembilanannya. Iya, dari sembilan. Ini kok putus gitu sih? Iya, putus putus. Jangan lupa ya, untuk yang lebih bisa menggantikan. Bisa dong, bisa sihnya. Oke, anak-anak sudah selesai mengerjakannya. Dari ibu sudah ada gelar tidak? Tidak. Oke, dari ibu. Jangan lupa tulis namanya nanti tertukar dengan teman. Sudah ya, yang mana kelas? Boleh minta bantuan yang soalnya? Oh iya. Oh ini letakkan garisnya sesuai dengan tertutup. Siapa yang mengerjakan? Iya. Sudah? Sudah. Sudah. Oke. Secara berkelompok, ibu spin ya untuk maju kelompok ke depan presentasi kita ya. Maju ke depan presentasi kelompok. Nanti ibu spin secara acak ya. Nanti setelah ibu spin, ibu panggil yang presentasi ke depan. Siap? Siap. Siap. Oke, ibu spin dulu ya. Iya, Bu. Oke, ini namanya sudah muncul. Silakan kelompok 2 maju presentasi di depan. Iya. Ayo, Sintia, kelompok 2. Yang lain siapa yang pertanyaan-pertanyaannya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2, saya sendiri Sintia Rama Fadila dan rekan saya Mbak Bia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait LKPD yang sudah dibagikan oleh Ibu Nadia. Mungkin kepada Mbak Bia boleh. Oke, untuk yang pertama itu ada bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu terdiri dari bilangan positif, bilangan negatif, dan nol. Kalau bilangan positif itu ada 1, 2, 3, dan 4. Kalau bilangan negatif itu ada minus 1, minus 2, minus 3. Soalnya akan diselesaikan oleh Mbak Cynthia. Cukup dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kepada Mbak Nur, boleh? Ya, terima kasih. Ayo, fokus, okay. Ya, pada persoalan nomor 2, halaman 15, boleh bantu menjelaskan atau tidak ya, Mbak? Nomor 2 ya? Oh, Mbak, kira-kira ya, ya. Okay. Nomor 2 itu terkait tentang ini ya, tentang garis bilangannya. Oke, okay. Kalau untuk yang ke kanan itu untuk bilangan positif, kalau yang ke kiri itu bilangan negatif. Terima kasih. Gimana Mbak Nur sudah paham ya terkait pertanyaannya? Oke. Okay. Tadi Mbak Devi bertanya. Oh iya. Gimana Mbak pertanyaannya Mbak? Bertanya ya Mbak. Iya. Jadi kalau tadi kan dia ya Mbak Pia cuma kan bilangan positif. Jadi kayak Mbak Devi nggak tahu kalau bilangan asli itu kan masih bilangan bilangan. Oke, bukan Mbak Pia boleh di jelas. Kalau bilangan asli itu juga termasuk bilangan jelas. Karena dimulai dari 1 juga. Jadi maksudnya ke bilangan positif. Iya, ke bilangan positif ya. Jadi mulainya dari 1 dan seterusnya ya, Mbak. Kalau ada nolnya itu bukan bilangan asli, bilangannya bilangan cacah. Ini udah beda topik ya, Mbak, seperti itu. Ada lagi untuk Mbak yang lainnya? Cukup, Mbak. Siapa yang ikut, Nak? Baik, Ibu. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak SMP belajar mulai berkomunikasi dengan teman-temannya. Presentasi ke depan itu hal yang positif, bertanggung jawab ya di depan presentasi dari tugasnya tadi. Oke, di sini ada tiga yang ditanyakan. Masih ada yang bingung? Tidak, Bu. Tidak? Oke. Sebelumnya kita ulas kembali di sini. Kita tadi sudah belajar dan mengerjakan LKPD. Nah, di sini ada bilangan bulat ya. Ada bisa bantu ibu menjawab, menjelaskan materi bilangan bulat yang awal? Saya akan, Bu. Oke, boleh. Silakan Nur Arifah. Iya, bilangan bulat itu adalah gabungan bilangan bulat positif, nol, dan negatif. Iya. Seperti apa bilangan bulat? Besar, bulat, iya. Oke, betul. Bagaimana kalau negatif, bilangan negatif?
kecil. Oke, semakin kecil. Min 1 lebih kecil dari 2. Min 1 lebih besar dari 2. Aku ngomongin 2 ya, bukan 2 ya. Oh, itu kurangin ya. Min 1 berarti lebih kecil dari 2. Bisa dipahami? Bisa, bisa. Oke, ini pertanyaan kedua. Berarti kalau untuk yang namanya bilang negatif itu berarti di awal itu selalu ada tanda minusnya. Tapi kalau untuk bilang positif kita harus selalu menuliskan tanda positif itu. Ketika anak-anak masih bingung, ayo Kapela, ketika anak-anak masih bingung, boleh dituliskan di bukunya untuk belajar plus 1, plus 2. Tidak boleh tuliskan dan langsung jalan sana. Paham? Oke. Di sini ada contoh kehidupan sehari-hari. Anak-anak kalau panas ya, kita ukur suhu, itu kan ada minyak. AC juga ya. Ada minyak, ada positifnya. Uang, belanja, kalian berbelanja juga tambah-tambah lagi kurang-kurangan ya. Oke. Ada ditanyakan tidak? Cukup. Oke, cukup. Di sini ada yang ingin memberi kesimpulan lagi? Silakan. Ayo. Nurul Hasanah, silakan beri kesimpulan. Silakan Nurul. Untuk hari ini kesimpulan pembelajarannya adalah bilangan bulat itu terdiri dari bilangan negatif dan bilangan positif. Dan bilangan nol. Oke, beri aplaus buat Nurul Hasanah. Mengutarakan pendapatnya mengenai kesimpulan. Oke, hari ini cukup sekian, tapi ibu akan membagikan kalian tugas latihan sebagai penguat. Nah, ini boleh dikerjakan di buku latihan ya. Dijawab soal ditulis dijawab. Oke. Terima kasih. Iya, dikumpulkannya pekan berikutnya boleh. Oke, terima kasih. Ada yang nanya, Kak? Cukup ya? Oke. Jadi begini. Untuk pekan berikutnya, anak-anak siapkan belajar di rumah materi berikutnya operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, jangan lupa ya. Oke, untuk refleksi hari ini, apakah anak-anak paham mengerti dengan materi yang diajarkan terkait video tadi diutarakan? Mari tidak. Menarik sekali Bu. Menarik sekali, ada kucing yang lucu sekali. Iya. Oke. Pemahaman anak-anak sudah seberapa? Boleh tunjuk tangan ya. Oke, tunjuk tangan. Sudah paham belum? Iya. Oke. Oke, terima kasih. Mungkin sekian ya pembelajaran kita hari ini. Ingat kembali belajar terus di rumah. Tingkatkan lagi motivasinya. Oke, terima kasih. Silakan ditutup ketua kelas, boleh pemimpin dua. Semua siap untuk mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita sudah selesai pada pertemuan hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.